kota masing-masing pinjam remote bos kabupaten ya yang dibuat pada PAC. Karena apa gerak PAC disuruh buat pengaduan SK. SK-nya PAC adalah PC pengurus cabang yang ditandatangani oleh ketua, wakil ketua, dan ketua dewan pembina PC. PC lo ya. Makanya siapa nih misalnya mengajukan kemarin ada pengajuan pembina ditulis apa? PCNU. Kalau misalnya PCNU Kendal saja. Terus nanti kira-kira ketika membuat surat itu siapa yang tanda tangan? Ayo. Siapa? Roy Surya? Surya? Tanfit? Wakil? Sekretaris? Kalau PCNU kan sebuah nama lembaga organisasi, bukan perseorangan. Nah, struktur keorganisasian, ya harus dengan paham. Di tingkatan PP itu ada yang namanya pengawas, ada yang namanya ketua dewan pembina dan pembina. Saya berharap jenengan sadar sakutoro, minimal jenengan sampun berjuang. Hari ini barangkali ini PW-nya gagal. Jangan seperti ini. Saya tidak pulang dari sini malah besok reshuffle. Ini juga bermasalah berarti, Pak. Jangan sampai. Monggo lihat dulu. Jadi hadir catatan mana ini? Blora Ancak, Pak. Stand. Blora hadir akan catatan buat kemungkinan terakhir saya kunjungi di akhir masa jabatan saya di mana itu. Itu sebagai bentuk shock terapi. Nanti akan kita korek mengapa sampai tidak bisa hadir. Karena saya harus bertanggung jawab kepada pembina, saya bertanggung jawab kepada pimpinan saya dari PP. Coba Pak Wakai dihitung ada berapa? Salah tiga hadir apa mboten? Hadir. Nanti yang tidak hadir hanya ingin daftar hadir. Karena sekarang sudah bukunya sudah bertele-tele, saya penting bukunya jenengan tumpuk mangai. Ini makanya tak setor ke negone pembina, Pak. Pembina akan sampai ke PWNU. Iki lho Pak PWNU buktine Pak Kendala kita di lapangan. Kita gak usah banyak ngomong. Kocok-kocok do nangisi jenengan seperti ini kondisinya. Maka jenengan presentasikan. Jangan sampai 5 menit kalau bisa. Sampaikan saja Gus, titik gen kula masalah ini kaya ngeten, kendalane kaya ngeten, terus kula gak ada kegiatan mingguan kados pekaten. Rukyain itu seminggu ke sementen, terus kemudian saya aktif kira-kira sementen dari sekian praktisi. Di Jawa Tengah ini kira-kira sudah dikatakan maju atau baru proses menuju maju atau malah kita mundur. Nah ini akan jadi kansen di sana. Terus kemudian terakhir kansen jadi keresahan kita harus jadi ayo di Bali. Di Bali ini kita akan mampu latihan perjuangan aspirasi panjenengan. Kalau panjenengan nanti muncul ide gagasan, sampaikan Gus ini bagaimana cara mengatasi praktisi yang akeh pasien tak beratur makan rupiah status hukumnya itu iya begitu Pak, butuh tegas karena kita yang berdarah-darah yang berdarahnya makan rupiah masal sering minum oleh pasien sering-sering oleh pasien oleh gelombang makan rupiah begitu, ini menjadi kecerdasan tersendiri solusinya punya juga kira-kira paham ya. Tapi sudah pembinaan sejak dalam tulisan itu tidak jadi. Jadi yang bahasanya orang Duganis mengoreksi. Dan kalau beliau sudah dawuh itu kan kita sudah gemeter, Pak. Saya tidak ingin dianggap gagal memimpin Jawa Tengah. Kira-kira demikian, maka saya berharap jadikan saya sampai dianggap gagal memimpin masing-masing. Sebelumnya, mari kita tepuk tangan bersama untuk kesulitan kita bersama. Langsung bisa kita mulai dari Surakarta dulu, dari Sukoharjo, Mbak Sri untuk bisa menyampaikan. Bahwasanya Sukoharjo sudah berumur 2 tahun, namun untuk eksistensinya masih dalam proses untuk pembinaan ke depan. Dengan mengadakan pelatihan praktisi satu kali, jumlah praktisi untuk khusus cabang Sukoharjo sebanyak 60,
yang aktif rupiah masal hanya 15, yang semi aktif 10, yang nggak tahu arahnya 35. Tidak bisa hadir. Ini sebenarnya ini untuk nafas Wahabinya agak ketat memang. Bahkan ini tadi sampai yang bikin tulis itu Solo Raya tadinya, tapi khususnya Sukarjo. Seperti apa namanya teroris-teroris anak buah siapa itu Abu Bakar Basir dan lain. Data statistik dari PCNU bahwa perkembangan NU-nya itu Sukarjo berkembang dan juga CLK-nya juga insya Allah akan mengikuti, namun cara saya cilik belakang sudah include ke NU, sudah include bahwa pembina saya adalah penasihatnya saja jalannya. Terus berharap di depan bicara ini gimana, mungkin ada yang disampaikan ya. Untuk sementara karena terima kasih kotakan buat Sukarjo. Saya senang dengan laporannya Pak Ketua, jujur, kemudian update, kemudian juga ada topik yang terhadap